Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di YouTube channel Masak Apa Bosku. Untuk video resepi pada kali ini, saya akan berkongsikan dengan anda resepi ayam masak kurma India Utara. Selain daripada masak kurma Melayu, terdapat juga pelbagai versi lain masakan kurma seperti masak kurma versi India Selatan dan masak kurma versi India Utara. Perbezaan ketara antara masak kurma versi India Utara dan Selatan adalah masak kurma versi Selatan selalunya menggunakan santan sebagai bahan utama kuah kurma serta turut meletakkan kentang atau tomato ke dalam masakan kurma. Manakala versi Utara pula selalunya menggunakan yogurt dan kekacang sebagai bahan utama kuah kurma. Dan untuk video pada kali ini, saya akan berkongsikan resepi kurma versi India Utara. Baiklah, mula-mula panaskan sedikit minyak untuk menumis. Bila minyak dah panas, masukkan 2 biji bawang besar yang telah dihiris. Tumiskan sehingga irisan bawang bertukar warna keperangan. Bila irisan bawang dah bertukar keperangan, angkat dan toskan. Campurkan irisan bawang goreng tadi bersama 3 hingga 5 tangkai cili padi hijau dan segenggam kacang gajus. Kisarkan kesemua bahan tadi beserta sedikit air sehingga lumat. Bila dah siap, masukkan bahan kisaran tadi ke dalam bekas. Campurkan bersamanya 1 sudu besar serbuk ketumbar, 1/2 sudu besar serbuk garam masala, 1/2 sudu besar serbuk jintan putih, 1 sudu kecil serbuk cili, 1 sudu kecil serbuk kunyit, 1/2 sudu kecil serbuk kaskas dan 1/2 sudu kecil serbuk lada hitam. Gaulkan kesemua bahan sehingga sebati, kemudian ketepikan sebentar. Seterusnya, panaskan 5 sudu besar minyak masak. Bila minyak dah panas, masukkan sehelai daun salam, sebatang kulit kayu manis, 3 biji buah pelaga, 3 kuntum cengkeh, 3 ulas bawang putih yang telah ditumbuk lumat dan 1/2 inci halia yang telah ditumbuk lumat. Tumiskan kesemua bahan sehingga naik bau. Bila dah naik bau, masukkan antara 700 gram hingga 1 kg daging ayam beserta pes kurma yang telah kita bancuh tadi. Gaulkan kesemua bahan sehingga serata. Kemudian, kecilkan api dan tutup periuk. Masak sehingga air daripada ayam mulai keluar. Seterusnya, masukkan secawan yogurt asli dan secawan air. Gaul rata dan masak sehingga daging ayam masak sepenuhnya. Akhir sekali, masukkan garam secukup rasa, sedikit kacang gajus, sedikit hirisan kacang badam dan sedikit hirisan daun ketumbar. Gaul rata, kemudian boleh matikan api.
ayam masak kurma India Utara sedia untuk dihidangkan. Hidangkan bersama nasi minyak atau nasi putih panas. Memang sedap. Mudah je bukan? Semoga perkongsian resepi pada kali ini dapat memberikan manfaat kepada semua. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share agar lebih ramai lagi dapat berkongsi ilmu yang telah diberikan. Jangan lupa juga untuk tekan tombol lonceng agar anda tidak terlepas video-video lain di masa hadapan. Untuk sebarang pertanyaan atau cadangan, boleh ditinggalkan di ruangan komen. Semoga kita berjumpa lagi di video akan datang. Don't forget to subscribe.